Ibadah haji tahun ini menghampiri kemuncaknya dan selasa ini kesemua jemaah haji akan bergerak menuju ke Arafah kerana hari wukuf tahun ini ialah pada Rabu 23 September bersamaan 9 Zulhijjah. Segala persiapan kini sedang giat disempurnakan tabung haji bagi memastikan kelancaran operasi Masyair. Laporan Syahril Sarapudin dari Arafah. Menjelang hari wukuf yang berbaki beberapa hari saja lagi, pihak tabung haji kini giat mengadakan sesi taklimat di semua maktab penginapan jemaah. Ia bagi memberi pemahaman mengenai pergerakan jemaah dari Mekah menuju ke Arafah, Muzdalifah dan seterusnya ke Mina. 23 buah bas disediakan untuk setiap maktab dan bas tersebut akan berulang-alik sebanyak 3 kali bagi memastikan semua jemaah dibawa ke Arafah. Jemaah turut dinasihatkan tidak kerap keluar dan banyakkan berehat kerana tenaga mereka amat diperlukan ketika operasi Masyair nanti. Apabila hampir tempoh untuk mereka berangkat ke Masyair, kita menganjurkan supaya jemaah-jemaah haji ini banyak berehat, banyak merehatkan diri. Sebab apa? Perlukan tenaga dan juga fizikal mereka supaya lebih bersedia daripada sudut mental dan juga fizikal untuk berangkat ke Masyair. Wukuf adalah kemuncak ibadah haji. Secara fizikalnya, wukuf di Arafah adalah lokasi berkumpulnya jemaah dari seluruh penjuru dunia pada waktu yang sama. Secara amaliah, wukuf di Arafah mencerminkan puncak penyempurnaan haji. Di sinilah jemaah haji diseru supaya memaksimalkan ibadah dan meminimalkan aktiviti yang tidak berfaedah. Arafah ini adalah bumi yang mana dimakbulkan doa. Dan haji itu apa nama? Al-Hajju Yaumul Arafah. Haji itu ialah pada hari Arafah itu. Kalau nak cerita pada kesilapan-kesilapan tu yang saya tekankan sangat di sini, kita tak manfaatkan masa. Ada lagi masa bagi dalam diri kita. Di Arafah tu kita boleh bersembang, kita boleh buat macam duduk kat hotel, macam kat kampung kita, kita boleh ada masa lagi nak mengisar okok. Jadi benda tu amat rugi sebab masa di Arafah ni cukup pendek bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat memuliakan hari wukuf di Arafah. Pada hari tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mendekat sedekat-dekatnya kepada orang-orang yang wukuf di Arafah untuk mendengarkan ungkapan dan keluhan hati mereka, menatap dari dekat wajah dan perilaku mereka. Baik, inilah dia gambaran khemah-khemah yang telah pun siap dipasang sepenuhnya. Sebenarnya kalau anda saksikan kiri dan kanan, inilah khemah-khemah jemaah Malaysia yang akan mereka berada di sini sempena dengan hari wukuf nanti pada 9 Zulhijjah ataupun pada 23 September ini. InsyaAllah kita doakan jemaah haji Malaysia dengan kita doakan juga keadaan cuaca baik supaya jemaah kita semua dapat beribadah semaksimal mungkin pada hari wukuf nanti. Saya Syarif Sarapudin, laporkan dari Arafah untuk RTN.